Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya, Mentari Tansil. Pemirsa bekerjasama dengan TVRI, Divisi Humas Polri menggelar pelatihan presenter untuk personel Humas Polri. Kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi seorang presenter. Berlangsung di Studio Alam TVRI Depok, Jawa Barat, personel Humas Polri mengikuti pelatihan presenter yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, Senin, 15 Juli 2024. Pelatihan presenter dibuka langsung oleh Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Brigjen Pol Cahyono Saputro, para kabak di Satuan Kerja Divisi Humas Polri, dan diikuti oleh 38 peserta pelatihan dari personel Satuan Wilayah Humas Polda Jajaran serta personel Divisi Humas Polri. Kegiatan ini mengangkat tema melalui program pelatihan presenter kita tingkatkan profesionalisme sumber daya manusia Humas Polri. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan personel Humas Polri dapat lebih siap menghadapi dinamika dan tantangan masa depan serta berkontribusi nyata dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045, Indonesia yang maju sejahtera dan berdaya saing tinggi. Di era digital yang semakin maju, Polri dihadapkan pada tantangan besar dengan gempuran informasi di era digital saat ini, di mana dunia maya dipenuhi oleh berbagai jenis informasi. Informasi ini tidak hanya mencakup data yang terpercaya, tetapi juga mencakup informasi yang tidak kredibel, berita bohong, serta propaganda yang dapat menyesatkan. Berita-berita yang memunculkan Polri seringkali muncul melalui penggunaan istilah-istilah yang memutarbalikkan fakta, yang pada akhirnya menciptakan citra yang tidak profesional terhadap institusi Polri. Situasi ini menuntut Polri untuk mengatasi tantangan informasi dengan komunikasi publik yang efektif, dengan menyampaikan informasi secara akurat dan menarik. Polri dapat melawan informasi yang menyesatkan dan membangun kembali kepercayaan publik. Upaya komunikasi ini dinilai penting untuk menjaga reputasi dan kredibilitas Polri di mata masyarakat. Komunikasi publik yang baik akan membantu Polri menyampaikan pesan yang benar dan tepat, serta mengklarifikasi isu-isu yang dapat merugikan citra institusi. Dilibatkannya lembaga penyiaran publik TVRI guna membantu personel Humas Polri dalam meningkatkan kemampuan di bidang pertelevisian untuk bisa belajar keilmuan komunikasi serta meningkatkan bakat menjadi presenter televisi. Kami pun mempunyai tanggung jawab untuk membantu instansi pemerintah dan masyarakat umum yang memang ingin meningkatkan kemampuan mereka di bidang pertelevisian untuk bisa belajar dan menggali ilmu bersama dengan kami. Khususnya saat ini kerjasama yang kami lakukan dengan Divisi Humas Polri, di mana kami sangat senang bisa bekerjasama untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia dan anggota Polri. Diharapkan dengan adanya pelatihan presenter ini dapat membantu mengembangkan Divisi Humas Polri untuk meningkatkan bakat-bakat presenter yang selama ini belum tergali dengan baik. Pelatihan yang berlangsung selama 4 hari ini diharapkan personel Humas Polri dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan menjadi presenter profesional. Dari Depok, Jawa Barat, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi. We'll be right back.